Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Rahmat PK Umum Nadia Surwo. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling lisan. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Beberapa Peristiwa di Bulan Syaban. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Terdengar. Anmut, Kak. Itu tandanya kok dimut ya, punya Nadia. Oke, baik. Sudah Assalamualaikum. kelar. Terdengar ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah dan para malaikat mendoakan Rasulullah, nabinya. Nah, ayat tentang perintah ajakan oleh Allah agar orang-orang yang beriman, para pengikut Rasulullah ini juga membacakan salawat, menyampaikan doa untuk Rasulullah itu turun di bulan Syaban. Nah, sekarang ini kita sedang berada di bulan Syaban, ya. Satu bulan menjelang bulan Ramadan. Dan apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini sekedar untuk mengisi tema ya, pada banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Dan ya, bulan Sya'ban ini adalah waktu di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi dan tidak lantas menjadikan sesuatu yang istimewa. Ada hubungan antara bulan Sya'ban dan turunnya dan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, tentu saja ada banyak hikmah, namun sesungguhnya ya ini hanya penanda saja ya dalam bulan Sya'ban ini. Tidak juga yang menjadikan bulan Sya'ban ini kemudian sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat Islam, sebagian umat Islam, walaupun sekarang ini sudah mulai jarang ya, ada yang berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, kemudian memotong memotong korban, hewan kurban, ya, mensucikan bulan Sya'ban, walaupun sekarang ini sudah mulai tidak ada, namun sebagai sebuah fadilatul a'mal, fadailul a'mal, perbuatan yang baik itu boleh-boleh saja ya. Jadi bukan sesuatu yang merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Nabi. Namun bahwa kita ini menjelang bulan Ramadan itu harus memperbanyak ibadah, memperbanyak bersedekah dan juga puasa
Itu ya, Rasulullah memerintahkan hal tersebut. Namun dengan memperbanyak puasa itu maksudnya ya puasa-puasa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu ya setiap kali di bulan, di hari Senin dan Kamis, kemudian juga di tanggal 13, 14, 15. Artinya mari kita latih diri kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, ada beberapa peristiwa ya di bulan Sya'ban ini, yaitu turunnya perintah untuk mendoakan Nabi, ya, perintah sholawat. Ya. Kita selalu mengatakan, ayo kita baca sholawat. Sholawat itu sesungguhnya artinya adalah doa. Ya. Sholat, sholat sendiri itu doa. Pray, praying. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris itu pray. Sholat itu adalah pray. Ya artinya doa. Nah, tapi tentu saja doa ini bacaannya khusus, tersendiri, ada gerakan-gerakannya, dan ada waktu-waktu tertentu. Kitaban mauqutan, ya. Jadi waktu-waktunya sudah ditentukan. Kemudian ada peristiwa perpindahan kiblat. Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Qad naro taqallu wajhaka fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami, Allah berfirman, asap kali melihat wajahmu menengadah ke langit. Falan waliyanaka kiblatan tardoha, maka kami memperhadapkan kamu kepada kiblat yang kamu itu inginkan. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Kemudian turunnya surat Al-Hujurat ayat 6. Ini bisa kita katakan surat ayat anti hoax, ya, bahwa kita itu harus menjaga diri dari hoax, dari kabar palsu. Kemudian ada pernikahan Rasulullah dengan Hafsah. Ini memang jika kita baca beberapa literatur, memang apakah benar peristiwa-peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban, nah, atau tidak, ini memang perlu perlu penelitian yang lebih detail. Namun ya untuk menyeragamkan saja, maka kita anggap bahwa peristiwa-peristiwa ini memang terjadi di bulan Sya'ban. Dan itu memang kalau kita googling, itu akan muncul banyak peristiwa seperti kemudian lahirnya Husain, ya mungkin saja Husain lahir di bulan ini, ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan kesucian bulan Sya'ban atau apa, ya. Itu suatu hal yang biasa, kelahiran dan kematian bisa terjadi kapanpun. Nah, perintah bersolawat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, surat Al-Ahzab sendiri adalah surat ke-33. Ini ada sebuah ayat yang atap kali dibaca oleh para khatib setiap Jumat. Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, ini di sini dilihat, kita lihat bahwa Allah itu membacakan salawat untuk Nabi. Juga para malaikatnya. Maka kita dianjurkan pula untuk bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawat itu? Nah, arti solawat. Solawat itu jamak dari solat. Solawat, solat, ya. Bermakna penyebutan yang baik, ucapan yang mengandung kebajikan, dan doa. Nah, ini sesungguhnya doa. Ya. Doa dan
curahan rahmat itu juga bisa diartikan sebagai salawat. Salawat bisa diartikan sebagai curahan rahmat, ya, kata-kata yang baik, ucapan yang mengandung kebajikan. Nah, Abdullah Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah. Ya. Yusallun bersolawat, artinya yubarikun, memberi keberkahan. Beliau menjelaskan arti kata tersebut seperti yang diperkenankan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dalam hal ini adalah memberikan ya keberkahan kepada Nabi. Ya, mari kita lihat. Nah, para mufassir, ahli tafsir dalam menafsirkan memaknai salawat ini adalah bagaimana Allah mendoakan Nabi. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi berarti melimpahkan rahmat. Allah itu melimpahkan rahmat, melimpahkan berkah dan anugerah kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Tentu saja Nabi sejak kelahirannya sudah mendapatkan berkah dari Allah. Kemudian di hari-hari pertama perjuangan beliau setelah mendapatkan risalah, tentu saja sangat berat, di samping juga cobaan, namun Allah memberikan kelimpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada Nabi. Bukan berarti kemudian Nabi itu selalu terjaga ibarat ibarat sudah disetting ya, sudah seperti robot. Tidak. Nabi tetap sebagai manusia punya punya kehendak ya, free will, kehendak bebas, punya hawa nafsu, punya amarah ya. Kadang-kadang juga ya, sifat-sifat manusiawi biasa. Namun Nabi ini adalah sosok manusia yang pandai mengontrol dirinya, pandai menguasai dirinya. Jadi ketika beliau marah, beliau pun ya mampu meredam amarah itu. Wal kazimin al ghayz. Kemudian senang memberi dan lain sebagainya. Ini kelebihan dari Rasulullah. Apakah dengan demikian Rasulullah tidak pernah berbuat salah? Oh. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah itu kemudian bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Bapaknya ketika menghadapi seorang Abdullah ibn Ummu Maktum, ya, di saat Rasulullah menerima tamu Walid ibn al-Mughirah. Kenapa PPT? Tidak tampak. Oh, sebentar. Oh. Oh ya, ini PPT-nya tidak tampak ya. Aduh, mohon maaf. Iya, belum saya share. Oh, ya. Ini moderator harus harus menegur. Baik, mohon maaf. Oh, ya. Oke. Ya. Ah, ini ya. Saya, waduh, mohon maaf nih, sudah lewat ya, banyak sekali ya. Nah ini ada 5 peristiwa ya. Nanti ya kita akan bahas satu-satu. Ini saya sedang bahas tentang salawat. Nah ini ayatnya, ayat perintah kita untuk mendoakan Rasulullah. Surat Al-Ahzab. Ya. Kemudian, nah ini ya, kembali tafsir dalam para ahli tafsir, ya, menyampaikan bahwa salawat itu salawat Allah kepada Nabi berarti melimpahkan rahmat dan berkah ya, kepada Nabi. Kemudian bagaimana para malaikat itu bersalawat berarti mereka itu memohonkan kepada Allah agar derajat Nabi ditinggikan serta dianugerahi ampunan maghfirah kepada Nabi. Nah, itulah maksud dengan bahwa para malaikat itu bersalawat
kepada Nabi. Artinya memohon kepada Allah agar memberikan ampunan kepada Rasulullah. Kemudian salawatnya orang-orang beriman adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad serta keluarga beliau. Ini penting sekali. Kita ini mendoakan Rasulullah. Nah, kemudian untuk apa kita mendoakan Rasulullah? Ya, di samping bahwa Rasulullah itu, ya Rasulullah ini kan sudah meninggal. Sudah meninggal dan dijamin oleh Allah keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Lalu, mengapa kita tetap harus membacakan salawat untuk Nabi? Nah, dalam sebuah ureannya, Dr. Nur Khalis Majid pernah menyampaikan bahwa salawat itu adalah ekspresi, ya, ungkapan terima kasih kita kepada Nabi karena berkat teladannya, berkat ajarannya, umat Islam memiliki pegangan untuk menjadi umat yang terhormat di antara umat manusia. Dengan ajaran dan teladan sunnah-sunnah yang Rasulullah pernah ajarkan, itu akan menjadikan umat beriman, umat Islam ini menjadi masyarakat yang terhormat. Namun kenapa sekarang umat Islam justru saling perang antara mereka sendiri, ekonominya terpuruk, ya? Nah, ini tentu karena kita belum dapat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahwa Rasulullah ini selalu baik kepada tetangga, ya, selalu berbuat baik kepada tetangga. Dan perbuatan baik kepada tetangga ini dikaitkan dengan keimanan. Apakah betul-betul seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu ditunjukkan kepada perilakunya terhadap tetangga, apakah baik atau tidak. Kemudian harus tercermin pada saat ia menerima tamu. Apakah dia memuliakan tamunya ataukah tidak. Jadi jika ada seorang tamu datang ke tempat kita, maka kita diwajibkan oleh Rasulullah untuk memuliakan sang tamu. Walaupun tamu itu, ya pakaiannya, wah, compang-camping, ya sepertinya orang tidak punya dan lain sebagainya, namun kita tetap harus memuliakan sang tamu. Dan itu merupakan indikator, ya, atau salah satu hal sebagai apa, ukuran apakah kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari cara kita menerima tamu. Kemudian juga fal yaqul khairan aw liyasmut, ya. Nah, itu di antara ajaran-ajaran Nabi, ya, agar kita ini menjadi manusia yang terhormat. Kemudian ya, selawat ini adalah untuk mengingatkan kita umat Islam agar mengikuti teladan dan kebiasaan Nabi dalam beribadah dan berperilaku. Maka dengan membaca selawat itu, tentu saja kita menjadi ingat akan ajaran-ajaran Nabi dan kita hendaknya segera meneladani beliau. Beliau itu orangnya selalu tersenyum, selalu bermuka manis, ya, berseri-seri kepada siapapun yang dia temui. Jika ketemu anak-anak, dia selalu memberikan makanan, ya, memberikan sesuatu. Selalu memberikan hadiah kepada orang yang datang ke rumahnya. Itu luar biasa perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca salawat yang kita artikan sebagai ibadah, ya, karena salawat itu doa, kita berdoa kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad, maka doa itu harus diucapkan dengan tadarruan wa khufyatan, dengan rasa haru dan rasa rendah hati, ya, dan dengan suara yang perlahan. Jadi tidak dengan suara yang keras-keras, ya. Ya,
Kalau yang dilagukan ya, dinyanyikan itu adalah lagu, itu adalah nyanyian yang liriknya adalah solawat Nabi. Ya, itu adalah seni suara, itu adalah lagu sebagai senandung, ya, a song. Nah, sebagaimana yang dinyanyikan oleh ya siapa saja lah. Ya. Namun kalau kita berdoa hendaknya dengan rasa haru, ya, dan tunal jari, dan tidak dengan suara yang tinggi sampai terdengar orang lain, ya, kita harus dengan perlahan. Nah, itu yang namanya doa. Apa tidak boleh apa bersolawat? Ya, silakan, tidak apa-apa jika niatnya itu memang kalau bernyanyi tidak masalah, ya. Lari bersenandung yang liriknya cinta saja boleh, cinta kepada kekasih saja boleh, apalagi ini cinta kepada Nabi, oh sangat boleh, ya. Tapi itu adalah menyanyi, ya, senandung. Adapun jika berdoa, maka sebagaimana petunjuk dari Allah itu harus dilakukan dengan tadarruan wa khufyatan, ya, dengan perlahan dan dengan rasa haru. Ya. Setelah kita bahas tentang salawat, ya, kemudian ada peristiwa yang penting juga, yaitu perpindahan kiblat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 disebutkan, "Aqad nara taqalluba wajhika fis sama falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Nabi ketika berada di Madinah itu mohon kepada Allah agar saat ia sholat itu yang dijadikan kiblat itu adalah Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ini memang sebuah peristiwa yang sangat berat, bahwa Rasulullah ketika menyampaikan dakwah, ketika berada di Madinah, di mana di Madinah itu banyak orang Yahudi itu menuduh bahwa Rasulullah itu jiplak saja ajarannya dari ajaran Yahudi. Termasuk ketika sholat pun Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Padahal Rasulullah juga tahu kiblat yang pertama kali dibangun oleh Nabiullah itu adalah Ka'bah. Rumah, ya. Rumah yang pertama kali dibangun untuk peribadatan manusia itu adalah yang berada di Mekah, yaitu Ka'bah itu. Yaitu sebagai simbol rumah Allah, ya, Baitullah. Dan ya, yang namanya rumah di daerah padang pasir, itu bentuknya kan kubus, kotak. Maka Nabi Ibrahim pun membangunnya dengan bentuk kotak. Ka'bah. Ka'bah sendiri artinya kubus. Artinya kotak, kubus. Al-murabba', ya, Ka'bah. Mu'ka'bah, ya. Kalau murabba' segi empat, ya. Ini kubus, ya, kotak. Nah, ayat 142 ini awal juz kedua dari surat Al-Baqarah, ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha' ila siratin mustaqim. Orang-orang yang bodoh akan mengatakan kepadamu, akan membuli kamu, apa yang membuat kamu itu memindah arah kiblat? Katakan, wahai Muhammad, bagi Allah lah timur dan barat.
dan Allah lah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nabi dibuli oleh orang-orang Yahudi pada awal kedatangannya ke Madinah. Pada ketika berada di Mekah, Nabi merasa tidak ada masalah sholat menghadap arah Baitul Maqdis. Mengapa ya sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis? Ya karena banyak sekali orang yang sudah tidak meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan kemungkinan karena di Ka'bah itu, sekitar Ka'bah sudah banyak sekali berhala di sana. Jadi kemudian orang-orang pun ketika melaksanakan sholat itu menghadapkan wajahnya ke arah Yerusalem, Baitul Maqdis. Nah ini sesungguhnya Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun ya untuk peribadatan. Dan Nabi Ibrahim bangunnya bersama Ismail. Dan Ka'bah itu merupakan Al-Baitul Atik. Apa Al-Baitul Atik? Ya. Nah, antik ya, rumah yang tua, yang suci. Al-Atik bisa juga melepas, bebas dari kemusyrikan, dari penyembahan yang mengarah kepada kemusyrikan. Jadi kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan berarti kita itu menyembah Ka'bah. Orang-orang di Masjidil Haram, ya, setiap sholat itu menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah, itu hanya untuk menyatukan arah saja. Menyatukan arah. Ya, baik. Dalam Al-Quran disebutkan, wal yatawafu bil baitil atik, dan tawaflah kamu di rumah yang suci, al-bait al-atik. Nah, ini disebutkan dalam surat Ali Imran, ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah. Bakkah atau Mekah ya, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kata Bakkah, Mekah itu juga disebut dalam Alkitab, dalam Injil. Nah, kemudian peristiwa berikutnya, ya, tadi sudah ya, turunnya perintah untuk membacakan salawat kepada Nabi, kemudian pergantian arah kiblat. Pergantian arah kiblat itu juga sekarang tandai dengan adanya Masjid Kiblatain. Ya, dulu di Masjid Kiblatain ini, itulah Nabi melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabatnya. Ya, kita sholat zuhur, rokaat pertama Nabi masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Rokaat yang kedua turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk mengubah arah pandangan sholat. Ya. Maka kemudian Nabi langsung bergeser. Jadi di tempat itulah ada dua kiblat. Ya. Maka kemudian dibangun masjid, dan masjid itu diberi nama Kiblatain. Tapi kalau kita ke sana ya kiblatnya cuma satu. Ya. Apa mimbarnya, arah imamnya hanya satu. Dan masjid yang sekarang, Masjid Kiblatain itu ya sudah merupakan bangunan modern. Sangat besar, ya, tidak seperti zaman dahulu yang tentu saja masih sangat sederhana. Nah, pada di bulan Sya'ban juga, Nabi melaksanakan pernikahan dengan Juwairiyah. Siapa itu Juwairiyah? Juwairiyah ini adalah anak kepala suku Bani Mustalik. Bani Mustalik ini adalah suku yang tadinya awalnya adalah musyrik ya, dan bersekongkol dengan Quraisy. Mereka itu tidak mau tunduk kepada Madinah, kepada Rasulullah, dan tetap ingin menguasai jalur perdagangan sekitar Laut Merah.
Rasulullah mengirim Zaid ibnu Harisah untuk menaklukkan suku-suku di sekitar pantai Laut Merah itu, sehingga jalur perdagangan yang melalui Laut Merah itu dikuasai oleh Madinah, oleh Rasulullah. Nah, tapi ada suku, yaitu Bani Mustalik ini, yang tidak mau menyerah. Maka kemudian Rasulullah pun mengirimkan delegasi ya, bersama Rasulullah sendiri, ya, Ghazwah itu namanya, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Ya, sementara peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah itu namanya Saroyah. Nah, ketika berhadapan dengan Bani Mustalik ini, ya ini sebelumnya Bani ya Juwairiyah ini namanya Juwairiyah binti Al Haris Al Mustalikiyah Al Ghazaiyah. Lahir tahun 15 sebelum Hijriah, sekitar 608, wafat di Madinah tahun ya 56. Jadi selisih usianya dengan Nabi itu hampir 40 tahun ya. Ya 38 tahun. Ya. Wafat di Madinah tahun 56 Hijriah, 676. Anak dari Al-Haris bin Tarar bin Habib Al-Aid, ya, kepala suku Bani Mustalik. Nah, sebelumnya ini ketika kemudian terjadi peperangan ya antara Nabi dengan Bani Mustalik, Bani Mustalik kalah. Jadi mereka itu semuanya itu ditawan oleh Nabi. Dengan mudah bisa ditaklukkan. Dari pasukan Rasulullah hanya satu orang yang meninggal, sementara dari Bani Mustalik ada 10 orang. Jadi seluruh anggota suku itu ya sekitar 200 orang ditawan, kemudian ada 2.000 ekor unta diambil oleh Rasulullah, ada 5.000 ekor kambing dan domba serta ternak yang lain. Nah, termasuk yaitu 200 orang yang ditawan itu ada seorang yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini ditawan oleh salah seorang sahabat Nabi, kemudian kalau memang mau dibebaskan, maka harus membayar dengan harga yang tinggi. Nah, Juwairiyah ini mendatangi Rasulullah. Kan? Ketika datang ke tenda Rasulullah, yang menerima Aisyah. Aisyah kaget melihat kecantikan Juwairiyah. Nah, kemudian Juwairiyah ini mendatangi Rasulullah, mengatakan bahwa dia itu anak kepala suku. Dan ya, hendak dia menuntut agar diperlakukan dengan terhormat. Maka oleh Rasulullah, dan Rasulullah ini ternyata ahli strategi ya, oleh Rasulullah begini, saya memberikan tawaran, ya, kamu saya nikahi. Tentu saja Juwairiyah itu sangat-sangat menerima lamaran Rasulullah itu. Nah, dengan Juwairiyah ini menjadi istri Rasulullah, maka Al-Haris, bapaknya Juwairiyah, kepala suku itu dengan sendiri menjadi bapak mertua, ya, mertuanya Rasulullah itu. Bapaknya ini kemudian langsung merestui dan dia menyatakan masuk Islam. Nah, di masyarakat tradisional itu, jika kepala suku atau rajanya itu pindah agama, maka seluruh rakyatnya juga pindah agama. Nah, maka melihat hal semacam itu, karena semua warga Bani Mustalik ini kemudian beriman, akhirnya dilepaskan. Seluruh tawanan itu ya dilepaskan oleh tentara Rasulullah semuanya. Jadi sikap Juwairiyah untuk diperlakukan secara terhormat itu, ya, itu menjadikan ratusan rakyatnya itu menjadi terbebas. Dan Aisyah memuji sikap Juwairiyah ini. Betapa sikapnya itu telah membuat ratusan orang ini kembali menjadi orang-orang yang bebas dan bukan menjadi tawanan. Nah, disinilah
arti dari pernikahan Rasulullah. Rasulullah memang menikahi banyak perempuan, tapi ya di antaranya ya pernikahan dengan Juwairiyah ini adalah dalam rangka taktik, ya, strategi agar Bani Mustalik ini tunduk kepada Rasulullah. Ya, artinya dengan menikahi anak kepala suku, ternyata selesai. Bani Mustalik itu semua kemudian menyerah kepada Rasulullah. Kelanjutannya itu adalah turunnya surat Al-Hujurat. Ya, bunyi surat Al-Hujurat adalah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, ya, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, karena Bani Mustalik itu sudah menyatakan tunduk kepada Rasulullah, menyatakan menjadi golongan orang-orang Islam, masuk Islam, mereka pun bertanya apa syaratnya menjadi pengikut Rasulullah itu. Rasulullah memerintahkan mereka untuk membayar zakat. Dan ya, mereka harus membayarkannya. Beliau itu memerintahkan Walid bin Abi Mu'ayth, sahabatnya, untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik itu. Nah, ketika Walid dalam perjalanan untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik itu, ada orang munafik yang memberitahu, eh, hati-hati Walid, kamu sampai di Bani Mustalik, pasti kepala kamu itu akan dipenggal. Kamu tidak akan bisa pulang kecuali namamu saja. Rupanya Walid bin Abi Mu'ayth ini termakan oleh perkataan orang munafik ini. Oh, dia kembali kepada Rasulullah dan melaporkan bahwa Bani Mustalik itu ternyata akan membunuh dirinya. Rasulullah percaya kepada ucapan Walid bin Abi Mu'ayth ini. Kemudian memerintahkan Ali untuk menyiapkan pasukan. Namun, ya, sebelum Ali sempat mengkonsolidasikan pasukan, datanglah utusan dari Bani Mustalik. Wahai Rasulullah, kami melihat utusan Anda, utusan baginda Rasulullah itu kok kembali. Tadinya kami sudah melihat dia akan datang, kok tiba-tiba berbalik badan, kemudian menuju ke perkemahan Rasulullah. Ini ada apa? Maka Rasulullah pun mengatakan, bukankah kamu semuanya itu ternyata mau bunuh? Oh tidak, kami sudah menyiapkan uang untuk dibayarkan sebagai zakat, sebagai persyaratan kami menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman. Wah, saat itulah kemudian Rasulullah merenung dan turunlah ayat ini. Nah, ternyata ada orang fasik yang memberitahukan kepada Walid bin Abi Mu'ayth, dan ya Walid bin Abi Mu'ayth memberitahukan kepada Rasulullah. Untung saja ya pasukan Ali itu belum menggempur Bani Mustalik. Apa yang akan terjadi jika Ali ternyata terlebih dahulu menyerang pasukan Bani Mustalik? Nah, ini jadi kalau ada orang ngirim berita kepada kita, baik lewat WA atau lewat Instagram atau apa, jangan langsung percaya begitu saja. Ada video langsung percaya, belum apa-apa udah share, belum dibaca udah di share, udah dibagi. Wah, ini berbahaya itu. Kita kalau belum tahu masalahnya, kemudian kita ikut membagi, sebetulnya yang berita yang kita bagi itu adalah berita bohong, maka kita tetap dianggap orang fasik, gitu. Dianggap penyebar kebohongan. Hati-hati. Jadi jangan senang menyebar hal-hal yang
yang meragukan. Apalagi kalau ada harap sebarkan. Kalau kamu memang orang Islam, ayo di-share sebanyak-banyaknya. Loh, apa ini? Dan ternyata kok banyak sekali yang termakan. Nah, ini harus hati-hati. Atau kemudian ada yang di grup bilang, wah ini saya terima ada berita kayak gini. Oh, benar apa enggak ya? Silakan dicerna sendiri-sendiri. Wow, mengatakan begitu itu berarti sudah ikut menyebarkan. Nah, jadi kalau memang tidak yakin kebenaran sebuah berita, ya jangan disebarkan, jangan di-share, gitu kan. Kalau di-share walaupun dengan perasaan, apakah ini benar ya? Oh, itu sebetulnya basa-basi saja. Menyebarkan sebuah berita bohong itu sebuah kejahatan juga. Makanya saya, prihatin juga nih di grup Muhammadiyah dan lain sebagainya. Oh, kok banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah, ini ya, pegangan kita adalah ini ya, ini ayat anti hoax ini. Ya, oh sudah selesai ya semuanya ya. Nah, tapi sebelumnya ini ada tentang Juwairiyah itu ya. Juwairiyah ini adalah istri Nabi yang sangat taat beribadah. Beliau itu pernah Nabi menjumpai Juwairiyah setelah subuh sedang berzikir. Kemudian Nabi keluar rumah. Nah, setelah urusannya selesai, Nabi kembali ke rumah. Loh, beliau menjumpai Juwairiyah masih berzikir juga. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, ada zikir yang sangat baik, ya, yang jika kamu baca itu nilainya itu sangat besar sekali. Nah, zikir itu bunyinya Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata amrihi wa midada kalimatihi. Nah, itu adalah zikir yang sangat baik ya kalau kita baca dalam setiap pagi, setiap petang ya. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci bagi Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Wa ridho nafsihi, dan juga sebesar ridhonya. Wa zinata arshihi, dan seindah arshnya. Wa midada kalimatih, dan seluas tinta untuk menuliskan kalimat-kalimatnya, kekuasaannya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini adalah zikir yang sangat besar artinya. Ini sudah pukul 20.13 ya. Sebetulnya ada ya pernikahan dengan Hafsah ya, Nabi pernah menikah juga, dan konon kejadiannya di bulan Sya'ban juga ya. Walaupun mungkin tahunnya berbeda ya, tidak sama dengan. Nah, ini oke. Tayangkan ya, sebentar. Ya. Nah, coba pernikahannya dengan Hafsah, mana Hafsah? Ya, oke, kita lihat di sini ya. Hafsah ini lahir tahun 18 sebelum hijrah, lebih tua daripada Juwairiyah ya. Meninggal tahun 41, anak dari Umar ya. Ia lahir saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad, usai pemugaran Ka'bah.
Bapaknya adalah Umar bin Khattab, ibunya adalah Zainab ibnu Mad'un, saudara perempuan Utsman ibnu Mad'un. Utsman ibnu Mad'un ini orang yang sangat soleh. Dia ingin meniru kesalehan Nabi dengan berpuasa setiap hari. Jadi berpuasa tidak pernah berhenti ya, kecuali di malam hari itu. Nah, Nabi pun menegur Utsman, oh jangan seperti itu Utsman. Sayangilah fisikmu itu. Kalau kamu ingin berpuasa terus, ya ikutilah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh saudaraku Daud, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Nah, itulah yang dimaksud dengan puasa Daud. Gitu ya. Nah, Hafsah ini adalah saudara kandung Abdullah bin Umar, tokoh yang banyak meriwayatkan hadis. Hafsah sendiri juga meriwayatkan hadis, ya, jumlahnya sekitar ya sekitar 60 hadis. Oke, ini yang lain ya. Hafsah masuk Islam saat berusia 10 tahun, ya, bersamaan dengan Islamnya bapaknya, Umar. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia adalah istri dari Hunais ibnu Huzafah As-Sahami. Ya. Oke, nah, ini lebih besar, ya, lebih jelas. Hunais adalah salah seorang yang ikut hijrah ke Ethiopia. Ia menderita luka saat Perang Badar dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Jadi pahlawan Perang Badar nih suaminya. Ya. Nah, prestasi Hafsah, dia sangat pandai, ya, seperti Umar, ya, dan tegas orangnya, Hafsah ini. Menguasai syair Arab, dan ia juga menyimpan catatan wahyu-wahyu dari wahyu-wahyu Allah. Ya. Dan juga hafal Al-Quran. Nah, setelah kematian suaminya itu, Umar sangat sedih. Ya. Dia melihat anaknya itu menjanda, maka dia ingin mencarikan suami bagi anaknya. Nah, dia datang kepada Abu Bakar untuk menikahi Hafsah itu. Abu Bakar menolak, gitu loh, saya sudah punya istri umur Uman, ya. Kemudian melamar Utsman, ya. Utsman mengatakan, wah saya masih berkabung ini, istri saya baru saja meninggal, dia emang ya istrinya yang bernama kemudian akhirnya Nabi ketika Utsman menolak, ya Nabi berkata kepada Umar, oh, wahai Umar, akan kutunjukkan kepadamu menantu yang lebih baik dari Abu Bakar. Ya. Menantu lebih baik dari Abu Bakar. Ya. Dan Utsman akan mendapatkan mertua yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Orang yang lebih baik daripada Umar dan lebih baik daripada Abu Bakar. Akhirnya Umar pun berteriak, ya, oh maksud Anda wahai Rasulullah, Anda akan menikahi anak saya, itu kan? Wah bahagia sekali Umar, ya, menjadi bapak mertua Rasulullah, sangat terhormat, ya. Jadi Rasulullah juga untuk menjaga persahabatan dengan Umar. Nah, saat menikah dengan Rasulullah, Hafsah berusia 18 tahun, ya hampir hampir sama dengan Juwairiyah, ya. Ya ini turunnya wahyu dalam surat At-Tahrim. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan, ya. Jadi ada beberapa peristiwa, ya. Banyak sekali peristiwanya, tapi yang saya sampaikan itu hanya tentang perintah untuk bersolawat, ya. Kemudian tentang perpindahan kiblat. Ya, kemudian ya Rasulullah menikah dengan Hafsah dan dengan Juwairiyah dan tadi ayat agar kita hati-hati ketika menerima sebuah berita. Walaupun berita itu benar tapi kita belum yakin kebenarannya, jangan segera di share, ya. Kita harus punya etika di sini. Orang-orang yang berkemajuan, orang Islam yang berkemajuan itu harus punya etika dalam menerima pesan apalagi di medsos sekarang ini.
Terima kasih Mbak Nadia. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ustadz Abdul atas penjelasannya. Ada pertanyaan dua dari Ponpes Al-Kausar. Yang pertama, apakah kedudukan bulan Syakban sama dengan bulan-bulan haram? Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz Abdul. Terima kasih Mbak Nadia. Bulan Syakban kedudukannya ya tentu saja tidak sama dengan bulan-bulan haram ya. Bulan haram itu bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan dan bulan Muharram. Artinya di sini bulan Rajab itu kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu adalah bulan-bulan di mana diharamkan orang melakukan pertumpahan darah, melakukan peperangan. Masyarakat Arab itu adalah suatu hal yang biasa ya, walaupun ya tentu saja itu memprihatinkan, selalu berperang kan. Dan peperangan itu adalah bagian dari survivalitas ya, sebuah suku. Nah, jadi memang mereka al-ahdhu bis-sa'ri itu kan. Apa simbol-simbol keberanian itu kan ya kejantanan ya masculinity itu sangat penting, itu patriarki itu sangat sangat, karena yang ya hidup di sebuah wilayah yang sangat keras itu ya banyak sekali terjadi kekerasan. Nah, ada tradisi bahwa orang-orang Arab itu akan menghentikan perang di bulan-bulan itu ya, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu karena dari kata-kata qa'ada, orang-orang Arab itu sedang beristirahat ya. Istirahat dari segala hal ya, dan mereka itu senang duduk-duduk ya. Istirahat. Makanya Dzulqa'dah. Dzul itu yang memiliki qa'dah itu qa'ada, duduk ya. Jadi sedang duduk-duduk. Kemudian Dzulhijjah itu waktu untuk beribadah haji. Jadi tidak boleh ada peperangan di bulan ini. Muharram itu bulan yang disucikan sejak zaman ketika Nabi Musa ya, disucikan oleh banyak orang-orang Bani Israel, Muharram. Nah, bulan Rajab itu di masa jahiliyah dianggap bulannya Tuhan, bulannya para dewata. Dan banyak orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban untuk para dewa, untuk para berhala. Ya, ini memang tentu saja setelah Nabi datang, ya penyembelihan hewan untuk berhala itu dihapuskan. Tapi bahwa bulan itu disucikan karena dengan disucikan itu maka tidak terjadi peperangan, itu dipertahankan oleh Nabi, dipertahankan oleh Al-Quran. Walaupun di zaman sekarang ya sudah tidak lagi berlaku. Saudi dengan Yaman ya bertempur, berperang, walaupun di bulan Rajab, walaupun di bulan Ramadan. Coba, ya, kita ini harus prihatin ya, sesama orang Islam justru saling membunuh, saling menumpahkan darah, saling berperang. Padahal nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama. Ya ini sangat memprihatinkan. Tapi mereka kemarin, orang-orang Yaman walaupun berperang dengan Saudi, ketika Saudi menang sepak bola atas Argentina di Perang Dunia di Qatar itu, orang Yaman juga berpesta itu. Oh, mereka senang sekali sesama bangsa Arab mengalahkan Argentina. Ya rupanya, ya kalau dengan macam-macam politik mereka terpecah belah dengan apa, mungkin dengan sepak bola itu mereka bisa bisa bersatu. Dulu mereka bisa bersatu ketika nonton konsernya Ummu Kulsum. Jadi walaupun bangsa Arab ini terpecah belah, tapi begitu Ummu Kulsum mengadakan konser, mereka yang sedang perang itu berhenti dulu. Oh, tunggu dulu. Kita nonton apa Ummu Kulsum menyanyi gitu kan. Nah, jadi luar biasa itu. Ummu Kulsum bisa menyatukan.
Jadi kemanapun Ummu Kulsum datang itu dihormati sebagaimana menghormati kepala negara. Nah, sekarang tidak ada lagi simbol-simbol pemersatu bangsa Arab. Nah, mungkin dengan sepak bola, mungkin bisa itu ya. Bangsa Arab bersatu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya dari Ponpes Al-Kausar. Selanjutnya dari Om Ibah Hisham. Mengapa kita disuruh meniru teladan Rasulullah dari bangun tidur hingga Ya, kita diminta untuk meneladani Rasulullah. Tapi untuk pernikahan maksudnya Rasulullah menikah hingga lebih dari 4 maksudnya ya, Mas Iba ya. Ya, karena memang ini khusus untuk Nabi ya. Dan Nabi itu melakukan itu karena strategi ada keadaan-keadaan tertentu. Jadi karena strategi perang, ya, karena untuk mengubah, karena perintah dari Allah. Ketika Nabi menikahi Zainab, itu adalah perintah langsung dari Allah. Dan yang menikahkan itu Allah. Ya, agar untuk mengubah hukum yang menganggap bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Nah, ya sebetulnya apa ya? Ya tentu saja teladan Rasulullah bagaimana dia berperilaku ya, bagaimana dia menghadapi fakir miskin ya. Rasulullah senang sekali datang ketemu dengan orang-orang miskin ya. Bukan hanya ketemu saja, hanya basa-basi tidak, tapi mencarikan pekerjaan ya. Bagi orang yang belum makan kelaparan, Rasulullah mencarikan makan sampai mengajak orang-orang yang kelaparan itu ke rumah anaknya, ke rumah istri-istrinya gitu kan, untuk diberi makanan. Nah, ya kalau umpamanya ada orang seperti ya siapa ya, orang kaya ya, dan sangat bijak, ya kita sebut lah umpamanya ya. Siapa? Ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala umpamanya. Dia mau menikah sampai 4, ya enggak apa-apa kalau tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan bangsa, ya. Pokoknya kita bangsa Indonesia akan perang nih. Perang dengan mana? Cina umpamanya kan, dengan RRC gitu kan. Umpamanya presiden kita umpamanya Jokowi gitu kan. Nah, daripada perang, mengapa tidak bersahabat aja dengan menikahi anaknya Xi Jinping gitu kan? Itu boleh-boleh saja gitu kan, kalau ternyata kemudian pertempuran ini menjadi tidak lagi terjadi ya. Jadi pertempuran yang akan mengakibatkan ribuan orang mati gitu kan, bisa diselesaikan hanya dengan pernikahan, oh itu boleh-boleh saja. Terus kita mau perang dengan mana? Orang OPM, umpamanya kayak gitu. Ya, kalau dengan menikahnya bisa selesai persoalan Papua itu, ya why not? Itu kan? Udah 2, udah 3. Sampai ada 10 negara, jadi istrinya 10. Tapi dengan itu terjadi kedamaian, saya kira itu menjadi suatu pengecualian itu, Mas Iba. Bisa dilakukan kalau memang bisa menjamin jutaan manusia itu menjadi selamat. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ya why not? Itulah. Kalau menurut saya ya, yang awam tentu saja. Ya tentu saja tidak sesederhana itu. Ya. Tapi bahwa Nabi ini dalam kasus pernikahannya dengan Juwairiyah itu adalah betul-betul memang ini adalah strategi militer, ya. Strategi bagaimana ya agar
bisa berdamai. Kemudian Nabi menikah dengan Hafsah, yaitu karena bapaknya itu adalah orang yang hampir apa ya, kehilangan kesabaran, hampir putus asa ini karena dia melihat anaknya itu menjanda ya, dan Nabi menyelamatkan Hafsah dan juga menyelamatkan Umar ya, karena Umar ditengarai akan pindah ke Syam karena dia merasa tidak dihargai oleh sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar dan Utsman karena tidak mau menikah dengan anaknya. Saya kira begitu, Mas Iba. Ya. Ya, tapi tetap ya. Ya, kita ada ketentuan ya. Boleh menikah ya empat saja. Empat itu pun ya kita aja belum tentu adil, itu kan. Dan itu menikah empat itu adalah dalam rangka apa? Sebagai pemberdayaan anak yatim loh ya. Itu Nabi berkata, Al-Quran berkata kepada para pengasuh anak yatim, jika kamu, wahai pengasuh anak yatim, tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah saja itu, anak-anak yatim itu. Nah, jadi konteksnya itu ini adalah dalam pengasuhan anak yatim. Nah, kalau zaman sekarang sih orang, wah pengennya ya tidak sebagaimana yang asbabun nuzul dari surat dalam surat An-Nisa itu, tapi untuk ya untuk senang-senang belaka. Baik, terima kasih Mas Iba atas pertanyaannya. Ya Mbak Nadia, saya kira cukup ya, dan ya para peserta kajian surat Nabawiyah ini, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama agar kita senantiasa dapat meneladani Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal hajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa na'udzu bika min 'alabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi kembali, dapat menonton kajian-kajian ini di kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keikutsertaannya. Halo Tante Dewi, Tante Lili juga. Oh, ada Tante Endang juga. Endang Safitrin Nasution. Ada ada Tante Nur juga datang itu. Bu Nur Hidayati. Mbak Roh. Terima kasih rawuhnya. Siapa ini? Zul Sulfarialdi. Oh, yang kemarin datang ya, Mas Zul ya? Ya. Ya, oke. Okay. Selamat, Zul. Ya. Oke. Okay. Ada Mas Tris. Wah, DPC Partai Umat ya. Tris Sartoto. Selamat datang, Mas Tris. Ada Mas Mul juga nih dari Jakarta, Mas Mul. Nana Al-Aing, ya, semoga tetap sehat ya, Masjid. Masjid Baitur Rahman. Oke, baik semuanya. Ada Eyang Hisam juga. Eyang Hayatun mana nih? Oh, sudah live ya.